kami dari SD Makassar 08 Kecamatan Makassar, yang mana kita akan bersama-sama mengikuti asesmen kompetensi minimal yang mana digunakan untuk siswa-siswa kita demi sekolah yang maju. Ayo semangat kita ikuti supaya guru prestasi. Untuk mendaftarkannya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Untuk dapat mengikuti program Guru Belajar Kemendikbud seri AKM, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mencari keywordnya pada Google, yaitu Guru Belajar Kemendikbud. Pilih tautan yang terdapat di paling atas ini dari website gurubelajar.kemendikbud.go.id. Setelah muncul seperti ini, diklik Saya Mengerti dan pilih tulisan masuk ini atau biasanya login selain masuk ya. Jadi, masukkan akun SIM PKB dan juga sandinya dari Bapak Ibu masing-masing. Oke, di sini saya mau masukkan akun saya. Oke, setelah masuk, kita dapat memilih di sini ada beberapa daftar seri yang dapat dipilih. Kita pilih yang asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya. Kemudian pilih guru belajar. Di sini ada guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SD dan klik yang daftar. Di sini terdapat angkatan-angkatan yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu sekalian yang masih dapat diikuti. Pilih salah satunya, kemudian klik daftar. Oke, ketika sudah seperti ini, Ibu Bapak tinggal menunggu jadwal dari BIMTEK ini sendiri dan mengikutinya sesuai dengan jadwal. Mudah sekali bukan untuk dapat mendaftar BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini. Ibu Bapak dapat mempraktekannya masing-masing di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami, yang mana ilmunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Dah.